Antara paparan menarik minggu ini adalah Malam Kepuncak Kempen Semarak Merdeka, CMC Assembly dan SDC Diwara Bollywood Night. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berita TV Unisel kembali menemani anda dengan berita-berita terbaru dan terkini. Bersama saya Syarul Syam, Jumaat 14 Oktober 2016. Hasil kerjasama bersama GPMS Unisel Shah Alam sekali lagi berjaya menganjurkan malam kemuncak kempen semarak mereka Isnin lalu. Program yang mendapat sokongan penuh daripada pihak Unisel ini adalah bertujuan mengembalikan semangat kemerdekaan ke-59 yang lalu dengan tema Sehati Sejiwa. Laporan penuh oleh wartawan Hafizuddin Ali. Malam Kemuncak Kempen Semarak Kemerdekaan KSM 2016 telah berlangsung di Dewan Pro-Chancellor Unisel Shah Alam pada 10 Oktober yang lalu. Program anjuran GPMS Unisel Shah Alam turut dimeriahkan dengan kehadiran Encik Ashraf Mustaqim Badrul Munir selaku Naib Pengarah 3 GPMS Wilayah Persekutuan. Orang ramai disirikan dengan persembahan pertunjukan silat daripada Persatuan Silat Cekak Unisel, persembahan Qosida daripada Unismart dan persembahan nyanyian lagu-lagu patriotik. Pendapat saya, kempen Semarak Merdeka pada kali ini amat meriah dan seronok untuk kita semua enjoy dan terus kita merasai semangat kemerdekaan tu melalui Semarak Merdeka ini. Bagi saya, program seperti ini wajar kita teruskan dari semasa ke semasa untuk kita memberi pendedahan kepada remaja-remaja tentang kemerdekaan kita, susah payahnya kita punya pahlawan-pahlawan dahulu untuk menentang pengganas semua tu untuk mendapatkan tanah kita semula. Bagi saya, program ini amat baiklah untuk kita teruskan. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada orang kata ahli jawatan kuasa yang telah menggerakkan program kempen Semarak Merdeka yang orang kata daripada pengetahuan saya sendiri sudah lama tak dijalankan. Tapi kemunculan semula program ini yang sememangnya memberi kesedaran kepada mahasiswa khususnya tentang macam tadi saya ada cakapkan mengenai memaknai erti kemerdekaan itu adalah satu yang sangat baiklah, kerana pengisian-pengisian program yang telah dijalankan, apa yang saya dapat menilai daripada GPMS Unisel Shah Alam telah lakukan dalam inisiatif yang sama sebenarnya secara tak langsung menaikkan nama Unisel dan membantu memberikan kesedaran kepada mahasiswa dalam universiti untuk memaknai dan mengisi nilai kemerdekaan tu. Pendapat saya tentang malam ni, alhamdulillah walaupun kita punya crowd estimate dalam 150 tapi tak sampai pun 150, tapi alhamdulillah lah and still ada participants daripada pelajar Unisel walaupun malam. So alhamdulillah lah program ni berjalan dengan lancar dan harap benda ni dapat diteruskan lah walaupun bukan daripada GPMS dan oleh persatuan-persatuan lain, sebab kita nak terus marakkan kemerdekaan dalam diri anak-anak muda khususnya. Program selama 2 jam ini ternyata mendapat sambutan yang cukup menggalakkan dan berjaya dengan lancarnya. Nilai dan erti kemerdekaan bukan sahaja perlu dihayati pada bulan kemerdekaan sahaja, tetapi ia perlu diamalkan pada setiap masa agar nilai dan semangat kemerdekaan tidak lapuk di zaman. Sekian saja laporan dari Pro-Chancellor Hall Unisel Shah Alam. Saya Hafizuddin Ali, juru kamera Kavi Kumar untuk TV Unisel. Satu perjumpaan bersama pelajar dan pensyarah di Jabatan Komunikasi dan Media, Fakulti Komunikasi dan Seni Visual Pengkomputeran Unisel Shah Alam telah diadakan pada 12 Oktober 2016. Perjumpaan selama hampir satu jam anjuran Communication dan Media Club ini turut dihadiri oleh Dekan Prof. Dr. Azmuddin Ibrahim. Untuk maklumat selengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Mariam Yohanes dari LT2.
Communication Media Club Assembly atau CMC Assembly yang dianjurkan oleh Komunikasi dan Media Club berlangsung pada 12 hari bulan 10 2016 yang lalu telah dihadiri oleh pelajar Komunikasi dan Media Universiti Selangor. Turut menghadiri perhimpunan pada Rabu lalu adalah Prof. Dr. Azmuddin bin Ibrahim selaku Dekan Fakulti Communication, Visual Arts dan Computing, Head of Department dan Head of Program Puan Suzy Yanti binti Muhammad Lagis dan Barisan Tenaga Pengajar Komunikasi dan Media. Perhimpunan yang bertempat di Dewan Kuliah 2 telah memuatkan seramai 200 pelajar. Objektif CMC Assembly kali ini diadakan adalah untuk bertujuan memberitahu kepada student tentang penggabungan fakulti di antara komunikasi dan media, art design serta IT teknologi. Okey, di samping itu kita bertujuan untuk mengeratkan hubungan di antara pelajar komunikasi dan media serta pelajar-pelajar daripada fakulti lain yang telah bergabung dengan kita supaya mereka kenal antara satu sama lain. Okey, dan apakah ekspektasi anda untuk assembly hari ini? Okey, ekspektasi saya untuk assembly kali ini adalah supaya pelajar-pelajar tahu bahawa kelab CMC sentiasa mengadakan aktiviti-aktiviti kepada student dan harap mereka lebih aware tentang aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh pelajar komunikasi dan media itu sendiri. Dan pada jangkaan saya kali ini, walaupun kita punya perhimpunan kali ini diadakan di bertempat di LT2, namun saya sangat berterima kasih kepada kepada pelajar-pelajar yang sudi untuk datang walaupun dengan keadaan yang panas kerana kita ada masalah sedikit masalah teknikal hari ini. Jadi saya sangat berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan effort untuk datang ke perhimpunan kali ini. Okey, apakah perancangan untuk masa hadapan bagi Kelab Komunikasi dan Media? Okey, perancangan di masa hadapan, saya berharap CMC akan terus berkembang dan kukuh di bawah Communication Department. Dan sebelum saya menamatkan pengajian pada tahun ini dan meneruskan internship saya, saya telah merangka struktur organisasi baru dan penambahbaikan ESCO untuk CMC terus berkembang. Kami juga fokus kepada Student Communication Department dan juga alumni sendiri untuk kita terus engage dengan mereka. Jadi saya harap aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan lebih menonjolkan nama Communication Department, Fakulti dan juga UNISEL. Diharapkan agar perhimpunan seperti ini dapat dijalankan lagi pada masa akan datang. Sekian laporan daripada saya, Mariam Yohanis melaporkan untuk Berita TV UNISEL. Tarian Bhangra, kumpulan lagu-lagu popular India dan gadis berpakaian kain sari juga sinonim dengan sambutan Diva Bali yang bakal menjelang tidak lama lagi. Dengan itu, SDC di Diwara Night Bollywood Night telah mempersembahkan malam yang sememangnya meriah dan berwarna-warni seperti dalam filem Hindustan. Wartawan Aminah Husna ada laporannya. Okey, apa yang berlangsung pada malam ni satu penganjuran yang baik bagi saya dengan adanya penglibatan pelbagai pelajar, bukan saja pelajar India yang asalnya SDC ni ahlinya lebih kepada pelajar India, boleh kata 95%, tapi sekarang pada malam ni sebab terbukti kita lihat penglibatan tu dah menyeluruh. Ada pelajar Melayu, ada pelajar daripada Borneo dan penganjuran pada malam ni kita nampak sangat berkesan. Ianya memang mencapai matlamat sebab yang kita lihat dewan penuh, penonton bersorak tanpa henti dan persembahan tu bukan saja satu jenis. Sebenarnya kita ada tarian, kita ada nyanyian dan ada beberapa game show terselit dalam ni. Maknanya satu program yang sangat berkesan untuk pelajar-pelajar kita. Input yang saya perolehi banyak. Saya first is saya dapat tahu culture Indian macam mana, and then dia punya traditional attire, dia punya dance kan, especially this one from dance club kan. So I dapat tahu dia punya jenis dance lah, macam-macam jenis dance, and then it was interesting and best sangat.
Amin. Sebelum ni kita orang tak pernah, saya rasa tak pernah budak Indonesia dekat sini, tak pernah tengok team dengan Bollywood team. So sebelum ni kalau event besar sangat kalau buat Iceless sebelum ni, itu pun event Indians for Indians. So I rasa like, cakap dengan I mean gather dengan members I, kalau kenapa kita macam mengerakkan hubungan dengan Malays, Chinese, everyone. So kenapa kita buat cakap budaya sikit. So everyone was thinking, we design. So I design the thing is like, kenapa kita buat, kenapa tak kita buat Bollywood Night? Bollywood Night means especially in our Indonesia, most of the Malays. So we can grab them. Sekian saja dari saya, Amira Usna melaporkan untuk TV Unicel. Berita tadi menutup paparan Buletin TV Unicel untuk minggu ini. Kami Sejenak Kru mengucapkan terima kasih dan sehingga berjumpa lagi untuk edisi minggu hadapan. Salam hormat.